Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Lutfi Hamzah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang seputar jaringan komputer. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu konsep dasar dari jaringan komunikasi. Jadi bahasa komunikasi ini berasal dari bahasa Inggris yaitu communication, yang artinya berbagi dan atau share atau sharing ya, kalau kita sering dengar. Jadi artinya komunikasi di sini adalah proses menampilkan, mengubah, menginterpretasikan atau mengolah informasi antara manusia dan mesin. Jadi tentu kita belajar jaringan komputer ini yaitu bagaimana kita mau melakukan komunikasi antara komputer A ke komputer B. Tentu harus ada namanya komunikasi agar mereka dapat saling berbagi atau melakukan sharing file atau berbagi informasi dan lain-lainnya. Jadi syarat dalam komunikasi ini, yang pertama itu kita harus ada namanya pengirim atau transmitter, kemudian ada namanya receiver atau penerima, kemudian juga ada media atau transmisi yang mengirimkan pesan dari pengirim tadi ke penerima. Oke, contohnya di sini ada seseorang mengatakan halo kepada temannya. Kita lihat di sini ada terjadi komunikasi antar dua orang. Tetapi di sini kita lihat karena jaraknya ini jauh, maka si destinasi yang menerima pesan tersebut mendengarnya dengan kecil. Makanya di sini dibutuhkan media transmisi yang baik. Jadi komunikasi jarak jauh itu disebut dengan telekomunikasi. Oke, sebelumnya telekomunikasi ini pertama kali itu adalah telepon. Kalau dulu setiap rumah itu biasa memasang telepon. Menggunakan kabel ya, jadi ini disebut dengan point to point. Dibutuhkan suatu jaringan komunikasi untuk menyediakan wahana atau tempat untuk menghubungkan banyak orang secara efisien menggunakan link and node. Di sini banyak jenis-jenis penggunaan dari jaringan komputer. Yang di sini kita lihat time sharing komputer, yang mana dengan menggunakan jaringan komputer itu bisa melakukan sharing printer, sharing file ke komputer yang lain, dan juga sharing database. Jadi di sini itu yang disebut dengan time sharing komputer. Kemudian juga lagi adalah centralized computing, yang mana di sini ada satu komputer itu sebagai server yang merupakan komputer ini tersentralisasi, semua komputer itu digerakkan oleh satu komputer. Itu yang disebut dengan centralizing computing. Kemudian ada disebut juga dengan distributed computing, yang mana distributed computing ini adalah bagaimana suatu komputer atau jaringan ini bisa melakukan mendistribusikan jaringan-jaringannya atau file-filenya ke beberapa komputer dengan atau beberapa gedung atau beberapa kantor menggunakan beberapa server. Jadi dia bisa mendistribusikan jaringan file apapun yang ada di server ke komputer lainnya di berbeda tempat, lokasi, maupun gedung. Oke, jadi apa itu definisi dari jaringan komputer? Jadi jaringan komputer ini adalah sekumpulan peralatan komputer, yaitu hardware dan software yang dihubungkan agar dapat saling berkomunikasi dengan tujuan komunikasinya dan berbagi sumber daya seperti file, printer. Jadi dalam melakukan koneksi antara satu komputer dengan komputer yang lain itu diperlukan namanya aturan-aturan atau disebut dengan protokol yang mengatur komunikasi dan layanan-layanan secara umum untuk seluruh sistem jaringan. Agar jaringan dapat berfungsi, maka dibutuhkan layanan-layanan atau service ya yang dapat mengatur pembagian sumber daya. Oke, ini dia adalah empat elemen jaringan komputer. Ini wajib kita ketahui ya. Yang pertama itu adalah rules atau aturan. Kemudian ada disebut dengan medium atau media. Kemudian ada message atau pesan. Kemudian ada device atau peralatan. Oke, sekarang kita masuk lagi ke model referensi jaringan komputer. Sebelum kita masuk ke dalam ilmu jaringan komputer, jadi hal yang pertama kali harus kita pelajari adalah TCP/IP. Tapi nanti kita pelajari dulu. Saat ini kita belajar dulu tentang OC layers. Jadi sebelumnya itu adalah TCP/IP, bisa dianalogikan itu sebagai bahasa. Jadi ketika bertukar informasi, komputer itu menggunakan namanya protokol TCP/IP. Tujuannya agar informasi tersebut bisa berjalan dengan baik dan dibutuhkan bahasa yang sama. Oke, jadi walaupun dulu merek host jaringan tersebut berbeda-beda,
host masih bisa berkomunikasi dengan host lainnya karena menggunakan nama standar komunikasi yang sama disebut dengan TCP/IP. Jadi TCP/IP dirancang pada tahun 1980-an, akan tetapi dengan perkembangan internet semakin populer dan hostnya itu sangat banyak, maka ada yang disebut dengan standar dunia, yaitu International Organization for Standardization atau ISO yang kita sering dengar ya. Jadi dia membuat satu standar tentang protokol yang saat ini dikenal dengan protokol model Open System Interconnection atau disingkat dengan OSI atau OC. Jadi model OC ini dijadikan referensi dan konsep dasar tentang teori cara kerja sebuah protokol di dalam suatu jaringan. Okay, jadi OC layers ini terbagi dalam dua grup, yaitu upper layer dan lower layer. Jadi kalau yang upper itu dia fokus kepada aplikasi pengguna dan bagaimana file dipresentasikan di komputer. Sedangkan lower layer itu adalah intisari komunikasi data melalui jaringan aktual. Jadi kalau Anda seorang network engineer, bagian utama yang menjadi perhatian Anda adalah di lower layer. Jadi di dalam OC layers ini terdiri dari 7 layers atau 7 lapisan. Oke, yang pertama itu adalah lapisan application, kemudian presentation, kemudian session, kemudian transport, kemudian network, kemudian data link layer, kemudian physical layers. Jadi setiap layer-layersnya ini mempunyai fungsi dan peranan masing-masing di dalam suatu jaringan. Oke, kalau kita lihat di sini ada namanya proses enkapsulasi, yaitu bagaimana proses penambahan header dan juga proses dekapsulasi atau proses pelepasan header. Jadi di sini misalnya komputer A itu ingin mengirimkan pesan ke komputer B, jadi berjalanlah namanya OC layer ini, yang mana dari application layer itu turun ke presentation layer dengan mengambil atau menempelkan header sampai ke physical layer, nanti penuh headernya, kemudian masuk lagi ke komputer tujuan, ke physical layer itu dia melepaskan header physical, kemudian data link layer dia melepaskan header data link layer, kemudian network, sehingga data yang awalnya misalnya A itu nanti sampai ke application yang di tempat tujuan itu A. Jadi sebelum pesan itu utuh sampai ke komputer tujuan, maka telah terjadi namanya enkapsulasi, yaitu penambahan proses header. Kemudian ketika sampai di tempat tujuan, itu dilakukan pelepasan header sehingga nanti sampai di komputer tujuan itu A lagi. Oke, jadi ini gambaran umum referensi OC atau lapisan-lapisan dari OC, yaitu adalah pada tahun 1947 ada namanya badan bernama International Standard Organization atau ISO sebagai badan yang melahirkan standar-standar di dunia. Jadi ISO ini mengeluarkan juga standar dalam jaringan komunikasi yang mencakup segala aspek, yaitu model OC yang telah kita jelaskan sebelumnya, yang bertujuan untuk memfasilitasi bagaimana suatu komunikasi dapat terjalin dalam sistem yang berbeda tanpa memerlukan perubahan yang signifikan pada hardware dan software. Oke, ini dia tadi contoh bagaimana dilakukan namanya enkapsulasi dan dekapsulasi. Misalnya yang ini data, kemudian masuk ke lapisan presentation hingga physical, dia melakukan enkapsulasi, kemudian di sini dilakukan lagi nama dekapsulasi, yaitu pelepasan header sehingga data yang kita kirim di awal utuh sampai ke tempat komputer tujuan. Sekarang kita masuk ke lapisan ke yang pertama atau layer yang ketujuh, yaitu application layer. Jadi kita mulai dari layer yang ketujuh, lapisan tujuh, yaitu application layer atau lapisan aplikasi. Jadi application layer ini adalah merupakan layer atau lapisan di mana terjadi interaksi antar muka end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan, yaitu melakukan pengaturan bagaimana aplikasi bekerja menggunakan resource jaringan untuk kemudian memberikan pesan ketika terjadi kesalahan. Dan juga application layer ini merupakan lapisan yang pertama pada saat sebuah data mulai ditransfer dan merupakan lapisan terakhir yang dilewati begitu sampai ke komputer tujuan atau klien saat menerima data. Jadi kalau komputer pengirimnya itu merupakan lapisan pertama, kalau komputer tujuan itu adalah lapisan terakhir yang sampai.
Oke, jadi fungsi dari application layer ini adalah yang pertama itu menyajikan interface antar aplikasi dengan jaringan, kemudian juga mengatur bagaimana sebuah aplikasi itu mampu untuk mengakses jaringan, kemudian juga membuat pesan-pesan berupa kesalahan pada jaringan, kemudian juga menampilkan display pada sebuah jaringan. Jadi protokol-protokol yang ada di dalam application layer ini contohnya adalah telnet, HTTP, FTP, SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Oke, layer yang selanjutnya adalah layer ke-6, yaitu adalah presentation layer. Jadi presentation layer ini adalah layer kedua pada saat data itu mulai ditransfer dan bertindak sebagai layer ke-6 ketika sebuah komputer menerima paket yang disebut dengan nama presentation layer. Jadi fungsi utama dari layer ini adalah mentranslate atau mengkonversi ya data yang akan ditransmisikan dari dan menuju sebuah aplikasi. Jadi apabila ini merupakan proses awal, maka lapisan ini berfungsi untuk menerjemahkan aplikasi menjadi sebuah data yang akan ditransmisikan. Begitu juga sebaliknya, ketika memasuki proses akhir, presentation layer akan menerjemahkan data yang ditransmisikan ke dalam aplikasi. Oke, jadi di tahap presentation layer ini terjadi namanya kompresi atau konversi maupun enskripsi. Oke, yang selanjutnya lagi adalah session layer, yaitu layer yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi itu bisa dibangun, yaitu melakukan proses pendefinisian dan pembuatan koneksi. Serta dia di sini dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi, yaitu melakukan pemeliharaan koneksi dan melakukan penghancuran koneksi. Oke, dalam session layer ini ada 3 komunikasi yang terjadi, yaitu yang pertama itu adalah simplex yang datanya hanya dikirimkan ke satu arah, kemudian ada hop duplex yang datanya dikirimkan kedua arah secara bergantian. Oke, yang ketiga itu adalah full duplex, yaitu data dikirimkan dan diterima secara bersamaan. Oke, yang selanjutnya lagi adalah transport layer. Oke, yang selanjutnya lagi adalah transport layer. Jadi sesuai dengan namanya, yaitu lapisan transport atau transport layer, dia mempunyai tugas yaitu sebagai pengantar. Jadi fungsi utama dari transport layer ini adalah yang pertama itu untuk memecahkan paket ke dalam beberapa unit data untuk memudahkan dalam pengantaran atau transport ke komputer penerima. Jadi yang kedua itu untuk memberikan penomoran untuk setiap pecahan paket data. Kemudian juga untuk membantu di dalam datagram paket data terkait dengan pemecahan paket data, pembungkusan yaitu enkapsulasi maupun nanti pembukaan atau dekapsulasi. Dan juga di sini transport layer ini juga melakukan proses transmisi ulang pada paket data yang hilang. Oke, yang selanjutnya lagi adalah lapisan network atau network layer. Jadi fungsi lapisan ini adalah untuk membantu dan mendefinisikan alamat IP atau internet protokol sehingga setiap komputer itu dapat terhubung dengan satu jaringan. Gunanya juga membantu dalam pembuatan header dari paket data. Oke, dan selanjutnya juga selain fungsinya tadi terkait pendefinisian alamat IP, di sini juga pembuatan header paket data, kemudian juga melakukan proses routing. Jadi fungsi dari beberapa hardware jaringan seperti router, kemudian juga hub berjalan pada layer ini. Oke, yang selanjutnya lagi adalah data link layer. Jadi data link layer ini merupakan salah satu layer yang penting karena dia mempunyai fungsi yang pertama itu adalah melakukan pengkoreksian kesalahan, kemudian juga membantu dalam melakukan kontrol terhadap aliran paket data atau disebut juga dengan flow control, kemudian juga menentukan operasi dari hardware penghubung jaringan seperti hub, switch, dan router. Kemudian ikut menentukan pengalamatan perangkat keras dengan bantuan protokol ARP yaitu Address Resolution Protocol dan MAC Address. Jadi pada lapisan ini terdapat 2 level ya. Yang pertama itu ada level LLC yaitu Logical Link Control, kemudian Media Access Control. Oke, yang selanjutnya lagi adalah Physical. Jadi Physical ini merupakan layer yang pertama. Jadi sesuai dengan namanya yaitu fisik ya. Jadi merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik, yang berhubungan dengan fungsi pensinyalan, kemudian juga yang paling dekat dengan hardware
Jadi fungsinya physical layer ini adalah mendefinisikan media transmisi jaringan atau wire, kemudian mendefinisikan metode pensinyalan, kemudian juga mensinkronisasi bit data, kemudian juga ikut menentukan di dalam proses pengkabelan yaitu RJ45, kemudian juga ikut menentukan dalam topologi jaringan, bus, ring, star, mesh, dan lain-lainnya, dan juga membantu dalam proses pensinyalan, kemudian juga membantu dalam mendefinisikan LAN card atau kita sebut dengan NIC dalam bekerja dengan gelombang radio. Oke, sekian pembahasan kita pada video kali ini. Oke, jumpa lagi di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.